Kepergian Gubernur DKI Jakarta ke Blitar pada Rabu kemarin mengejutkan banyak pihak. Hal itu karena Jokowi tidak biasanya pergi di waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Jokowi juga mengatakan kepergiannya ke Blitar untuk mengunjungi makam dan mendoakan Presiden Soekarno. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diketahui pergi ke Blitar bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun Jokowi membantah kepergiannya tersebut terkait rencananya maju sebagai calon presiden. Jokowi juga mengatakan saat berziarah ke makam Presiden Soekarno sama sekali tidak ada pembicaraan politik. Pesannya maju dalam pemilu 2014. Untuk pencapresan 2014, Pak. Minta izin gimana sih? Gimana? Kok minta restu gimana sih? Mendoakan ya, Pak, mendoakan. Mendoakan dong, datang ke sana kok minta restu, minta izin. Biasanya kan kalau orang mau capres atau nyalek kan nyekar, Pak, gitu, Pak. Apanya? Bapak termasuk dalam mereka itu apa enggak? Gitu, maksudnya. Nanya, Pak. Gitu loh. Siap, Pak. Tujuannya kamu gimana sih? Ya mendoakan dong. Doanya.